Para siswa, kita sampai pada rumus luas segitiga di SMP. Nah, sekedar untuk mengingatkan, saya ingatkan, kalian tentu pernah mencari rumus segitiga luas di SD. Nah, ini rumus SD ini. Tidak apa-apa, kita pelajari sepintas untuk perbandingan ya. Nah, segitiga ABC, ini disebut alas, AB, tingginya AC. Berapa luasnya? Luas 1,5 kali alas kali tinggi. Betul? Alasnya adalah AB, tingginya AC. Gitu ya. Tapi boleh juga kalau segitiga ini dijungkir, dijungkir, dibalik. Nah, jadi gini. Sudah yang lalu ini. Alasnya saya pakai BC, maka tingginya harus ditarik dari A, tegak lurus. Nah, ini jadinya garis AD. Jadi boleh juga rumus luas segitiga ini berubah menjadi 1/2 kali alas, alasnya adalah CB, kali tinggi, tingginya lah AD. Oke, sama ini dengan ini sama. Dulu pernah rumus ini kita gunakan untuk menghitung panjang AD. Itu sudah pernah ya. Oke, baiklah. Sekarang di kelas 8 ini ada rumus baru anak-anak. Rumus baru mencari luas segitiga. Jika sisi-sisinya diketahui, tapi tingginya tidak diketahui, jadi hanya alas. Tingginya tidak tahu, tapi sisi kanan dan kiri diketahui. Maka bagaimana rumusnya? Pertama kita cari 1/2 keliling dulu. S 1/2 keliling. Rumusnya ialah 1/2 dari A tambah B tambah C. Ingat anak-anak, sisi A kecil itu sama dengan terbalik ini ya. A, B, C. Ini sisi A kecil. Secara dulu. Ini A kecil. Ini B, ini C anak-anak. Ini C, bukan A, ini C. Maka, 1/2 kelilingnya adalah 1/2 dari A tambah B tambah C. Dihitung dulu 1/2 kelilingnya, S namanya. Maka rumus luasnya nanti dinyatakan dengan rumus ini. Luas sama dengan akar rumit sedikit, yaitu akar S kali S min A, S min B, S min C. Nah, jadi ini rumus ini ada pembuktiannya di buku ya, tidak diterangkan di sini. Terlalu rumit, langsung dipakai aja nanti. Jadi sekali lagi, apa tadi S? 1/2 keliling. A itu sisi A, B, C. B, B itu sisi A, C. C, C itu ialah sisi A, B. Baiklah, kita coba untuk contoh soal nomor 289 ya. Hitunglah luas segitiga BC jika panjang A atau BC 15, B atau AC 13, dan C atau AB 14. Kita cari apa dulu? 1/2 keliling, betul. 1/2 kelilingnya ialah 1/2 dari 15 tambah 13 tambah 14. Sama dengan 21. Nah, baru kita cari rumusnya dengan ini. Akar S 21 kali S min A 21 min 15 kali S min B 21 min 13 kali S min C 21 min 14. Anak-anak, cara menghitungnya begini ya. Ini 21 kali 6 kali 8 kali 7. Ini jangan dikalikan semua. Biasanya angkanya gampang biasanya. Coba lihat caranya. Ya. Jadi tidak perlu dikalikan semua, nanti ditarik akar itu kesulitan. Lebih baik ini sudah berupa faktoran ini gampang. Caranya dipecah. 21 itu berapa kali berapa? Yaitu 7 kali 3. Ya, kebetulan di sini memang ada angka 7. Ini ada angka 7 kan? Ini 21 ini. 7 kali 3. Terus 6. 6 itu 3 kali 2. Nah, pecah lagi. Terus 4 kali 8, 8 itu 4 kali 2. Baru kali 7. Nah, ada angka yang sama. 7 dan 7 keluar dari akar. Anak-anak, 7 keluar dari akar. Sehingga menjadi 7 kali 3 dengan 3 keluar. 7 kali 3. Dengan 2 kali 2 juga keluar. Kali 2. Terakhir akar 4, akar 4 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 7 kali 3 kali 2 kali 2.
Gitu. Ini hasilnya. Dan soal nomor 289 tadi ya. Jadi caranya dikeluarkan anak. 7 dan 7 keluar. 7. 3 dengan 3 ditarik akarnya keluar 3. 2 dan 2 keluar 2. Akar 4 kan 2. Jadi jawab akhirnya adalah 84 cm persegi. Itu adalah luas segitiga ABC. Gitu ya.